kedua kita akan pasrahkan touring dalam rangka touring dan seri Siliwangi, Hut Kodam Siliwangi yang ke-76. Pada posisi di Makodam di lapangan kita lihat nanti kita akan melaksanakan perjalanan kurang lebih 1 jam 20 menit 50 km menuju ke checkpoint pertama Korami Limbangan. Rute ini kemarin Bapak sudah kita lewati. Waktu kemarin kita acara di Cikajang, kita belok kanan ke arah Leles, tetapi nanti kita lurus ke arah Malangbong. Sehingga nanti kita akan tiba di Korami Limbangan untuk melaksanakan kegiatan baksos dan lain-lain. Itu kurang lebih untuk yang checkpoint pertama. Selanjutnya kita dari checkpoint pertama menuju ke Koramil Malangbong. Ini perjalanan kurang lebih sekitar 16 km, waktu tempuh sekitar 30 menit. Sama nanti di Koramil Malangbong, nanti kita kegiatannya adalah melaksanakan baksos dan lain-lain. Dari Koramil Panawangan, kita juga melaksanakan kegiatan baksos. Selanjutnya menuju ke Kodim Kuningan, kurang lebih 30 km. Jadi dalam perjalanan hari ini, kita akan menempuh jarak kurang lebih 196 km. Hari ini kita diikuti oleh 44 bikers. Sampai finish kita juga lengkap 44 bikers, tidak kurang suatu apa. Setelah di hari pertama kita lanjut dari Kodim Kuningan menuju ke Kodim Cirebon. Ya, dari Kodim Cirebon selanjutnya menuju ke Kodim Indramayu. Jadi kita ada 3 hari. Ya, 3 hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Rencana hari ini tentunya kita juga mendampingi masyarakat apa yang bisa menjadikan satu kewajiban kita sebagai pemerintahan daerah, kemudian kita juga mengerti mencari belanja masalah masyarakat, dan juga kita juga sambil kegiatan HUT Kodam ini kebetulan ada kegiatan MMD, kemudian ada bakti sosial, kemudian ada pembinaan satuan, namanya kita jadikan satu semua kegiatan ini. Pesan yang mau disampaikan melalui kegiatan ini, Jenderal? Pesan ini adalah satu kebersamaan tetap ya. Kemudian kita membangun persatuan. Ketiga, kita mau saling memberi apa yang bisa kita punya. Sekalipun kita hanya bisa memberi sapaan, tapi kita bisa memberikan satu ilmu yang bermanfaat, yang punya nilai berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan hari ini.